dalam bab general, ada seorang wira ataupun bekas tentera yang hebat lah masa Perang Dunia Kedua. Ya. Dia dah tua, dah bersara. Jadi dia balik ke kampung halamannya di Ture untuk jadi asas untuk bergerak dalam bidang politik. Ya. Kebetulan di Ture masa itu wakil apa ni, wakil rakyat kawasan itu juga sudah tua, ya, sudah nyanyuk, ya, sudah kelihatan nyanyuk lah, ya, ada bukti-bukti dia nyanyuk lah, ya, dalam bab ini kan, ya. Jadi dia anggap sebagai satu kesempatan lah untuk apa ni, mengambil alih kekuasaannya. Tetapi beliau juga ditentang oleh seorang pegawai kerajaan, ya, pegawai kerajaan yang ingin juga apa ni berebut jawatan di Ture itu, ya. Jadi jadi satu hari mereka dapat panggilan daripada presiden, mengatakan bahawa presiden ingin bertemu mereka di pangkalan atau di marina kapal. Dan pada malam itu mereka datang seperti yang dijanjikan. Mereka datang dan tiba-tiba berlaku semacam pertelingkahan, ya. Pertelingkahan dan calon daripada wakil apa ni, daripada yang pernah menjadi pegawai kerajaan itu merebut pistol, ya, daripada daripada apa ni, bekas tentera ini, ya. Tapi pistol tu tak ada peluru sebenarnya, kan, ya. Jadi akhirnya apa ni, di pistol tu dapat dirampas balik oleh tentera itu dan mengisi yang peluru. Dan oleh kerana mengatakan bahawa kalau lawan yang ini mati ataupun apa ni dapat dimusnahkan, maka hanya dia akan satu lawan satu dengan wakil yang ada sekarang, ya. Jadi beliau mengambil keputusan untuk membunuh, ya, apa ni, saingannya, ya. Tetapi dia tidak tahu bahawa ini satu kejutan, ya, dalam plot tu, bahawa dalam salah satu apa ni boat atau kapal itu ada orang memasang kamera, ya, yang apa ni dapat mengambil apa ni gambar apa yang berlaku di antara mereka berdua ini, ya. Dan apabila pada hari pemilihan diadakan, maka wakil yang sedia ada, wakil rakyat yang sedia ada itu datang, ya, dan dia menunjukkan, ya, dalam satu envelop, dalam satu sampul, gambar-gambar apa yang berlaku di apa ni berlaku di pangkalan itu. Maka dengan sendirinya calon itu tertangkap, ya, dan tidak dapat menyaingi wakil rakyat yang sedia ada, ya. Dan wakil rakyat sedia ada sebenarnya dia tidak nyanyuk, ya, dia pura-pura nyanyuk untuk mengetahui siapa yang akan memberi saingan kepadanya, kan, ya. Dan ini saya kira dalam politik permainan ini ataupun permainan-permainan yang sejenis dengan ini biasa dilakonkan oleh ahli politik lah.